Adakah anda pasti dan yakin dengan arah kiblat anda sekarang? Atau anda merasakan dengan menggunakan kompas sudah cukup memberi arah yang tepat? Ingin tahu bagaimana cara yang lebih sahih dalam menentukan arah kiblat anda? Ikuti laporan ini. Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Falak Negeri Selangor, Sukiman Sangat berkata, dalam mendapatkan arah kiblat yang tepat, masyarakat khususnya yang beragama Islam tidak boleh memandang remeh dan main-main kerana ianya merupakan perkara wajib dalam syarat sah salat. Jelas beliau, penentuan arah kiblat terdapat beberapa kaedah mudah dan ianya boleh dipraktikkan segera. Terutama rumah-rumah kita sepatutnya adalah kita tandakan arah kiblat. Benda tu bukanlah susah sangat. Nah, kita gunakan kaedah yang paling senang kaedah gunakan ialah kaedah matahari. Antara kaedahnya istiwa azam, tongkat istiwa, waktu lintasan harian, lipat 45 darjah dan kaedah online dari masjid ke rumah. Ketua aktivis PPIM Datuk Nazim Johan mencadangkan agar pihak kerajaan menjadikan perkara ini suatu keperluan bagi lesen, terutamanya di bilik hotel dan surau di kompleks beli belah. Ini adalah permulaan. Kalau permulaan tak betul, akhir pun tak betul. Tambah Datuk Nazim, PPIM akan berpakat dengan pihak-pihak yang bertauliah dalam perkara ini bagi mengembangkan keperluan ini dengan lebih serius. Hubungi Sukiman Sangat di talian 019-219-4777 bagi yang ingin mendapatkan arah kiblat yang tepat di rumah anda. Ahmad Syakir Mayasin melaporkan untuk Detik Berita PPIM.